Assalamualaikum. Punya roti, pinggirannya nggak pernah dimakan sama anak-anak. Jangan dibuang ya, Moms. Yuk kita bikin puding merah putih aja. Resepnya tadi sudah dicatat ya, Moms. Nah, sekarang campurin semua bahan yang harus di blender ya. Maaf, aku nggak punya blender yang model gelas, jadi aku pakainya yang ini aja. Di blender sampai halus semuanya. Kalau sudah halus, kita mulai masak. Masukin agar-agar, gula putih, dan susu kental manis. Jangan lupa juga dikasih air. Diaduk seperti biasa kita bikin puding sampai meletup-letup. Kalau sudah meletup-letup, nanti kita masukin bahan yang tadi di blender ya. Nah, setelah meletup, masukkan tadi yang di blender bahan-bahannya dan aduk lagi sampai meletup-letup. Jangan tunggu dingin, tapi langsung aja kita bagi dua adonannya, yang satu warna merah, yang satu warna putih. Lalu kita tuang adonannya ke dalam cetakan. Tuangnya secara bergantian ya, Moms. Tunggu beberapa jam dan ini hasilnya. Pudingnya itu lembut banget. Harusnya sih warnanya agak merah lagi ya, tapi karena ini hasilnya seperti ini, teman-teman bisa bikin yang lebih merah lagi ya. Oke, sampai ketemu di resep-resep yang lainnya dan di posting-postingan yang lainnya. Dirgahayu Indonesia, salam merdeka.